dugaan yang kami lakukan bersama tim forensik, ada logaritma sistem yang sudah disetting untuk pemenangan paslon tertentu. Usai pencoblosan pemilu 2024, berbagai isu yang mengundang perdebatan kini bermunculan. Timnas Anies Muhaimin mengungkap analisis data suara pemilu 2024. Tim digital forensik Timnas Amin menemukan ada algoritma di server KPU yang dibuat untuk memenangkan paslon tertentu. Senada dengan Timnas Anies Muhaimin, menurut TPN Ganjar Mahfud, ada kecurangan sistematis dalam sistem Sirekap KPU. Permasalahannya, sistem Sirekap KPU dinilai perlu DEM sebagai bukti sistem teknologi KPU tak siap. Tak hanya itu, sistem Sirekap yang error dinilai bisa memengaruhi keyakinan publik terhadap hasil pemilu. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.